Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang InstaForex. Saya Siti Mariam Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari InstaForex TV. Pada sesi awal dagangan hari Isnin, dolar AS diniagakan agak perlahan berbanding rakan dagangan utama yang lain kerana pedagang masih mencerna data KDNK AS yang lemah bagi suku kedua yang dikeluarkan pada hari Jumaat. Di tengah-tengah sentimen dagangan itu, dolar AS diniagakan mendatar. Pasaran menantikan laporan PMI pembuatan dari Amerika Syarikat yang boleh mencetuskan lonjakan turun naik, namun ia tidak berlaku. Indeks dolar AS berada di tahap 95.72 pada akhir hari dagangan. Peniaga menjangkakan keputusan yang sama di zon euro di mana aktiviti perniagaan pembuatan berkembang lebih baik daripada jangkaan. Walau bagaimanapun, dinamik petunjuk ini menyerupai indeks yang sama di UK. Indeks pembuatan pengurus pembelian mengakhiri pencapaian 16 bulan tertinggi berikutan pertumbuhan aktiviti lemah dalam sektor yang terlibat. Menurut laporan daripada Institut Pengurusan Bekalan, angka bagi bulan Julai berada di tahap 52.6 berbanding 53.2 pada bulan Jun. Walau bagaimanapun, bacaan masih melebihi tahap 50 yang merupakan pengembangan dalam sektor pembuatan. Ia merupakan sebab mengapa peniaga tidak tergesa-gesa untuk menjual mata wang dolar AS lepas tersiarnya laporan tersebut. Sekian berita perniagaan terkini dari saluran InstaForex TV. Teruskan setia bersama kami. Terima kasih dan jumpa lagi.